Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Bun di YouTube channel saya Rulyantiani. Nah, di sini mau share lagi kegiatan Umi sebagai ibu rumah tangga untuk kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Jadi hari ini tuh ya Bun Umi beberapa hari yang lalu take video ini. Jadi itu pas di tanggal 23 Maret dan Umi mau bikin kue ulang tahun untuk Pak suami. Di sini Umi pakai telur sebanyak 6 butir. Kemudian untuk tepungnya Umi pakai yang tepung pondan ya, jadi praktis. Kemudian di sini ada margarin yang udah Umi cairkan sebelumnya. Nah, lanjut aja di sini Umi mau pecahin ke 6 butir telurnya, mau Umi kocok dulu sampai mengembang ya. Nah, di sini Umi kocoknya itu pakai kecepatan paling tinggi ya, Bun. Dan kita kocok itu sampai benar-benar mengembang. Dan ini udah mengembang, mau Umi matikan dulu mixernya. Nah, lanjut aja di sini mau Umi campurkan tepung pondannya ya. Kemudian nanti kita akan mixer lagi sampai benar-benar tercampur merata dan warna adonannya itu agak sedikit pucat. Nah, di sini warna adonannya udah agak pucat ya Bun. Tadi kan awalnya itu warnanya itu benar-benar hijau pandan gitu dan sekarang dia udah agak pucat. Itu berarti adonannya udah mengembang sempurna. Nah, lanjut aja di sini mau Umi campurkan margarin yang udah Umi cairkan tadi. Kemudian ini tinggal kita aduk menggunakan spatula atau apa aja lah yang kalian punya. Diaduk sampai benar-benar tidak ada adonan yang tertinggal di bawah ya Bun, jadi harus dibalik-balik kayak gitu ya. Nah, lanjut di sini mau Umi tuangin adonannya ke loyang yang sudah Umi olesi margarin dan Umi kasih sedikit tepung supaya apa ya, nanti gampang ngeluarin adonannya dari loyang gitu, jadi supaya dia nggak lengket. Nah, ini Umi hentak-hentakkan supaya tidak ada udara yang terperanjat di dalam loyang. Nah, langsung aja kita mau open nih adonannya selama 30 menit dulu menggunakan api atas bawah dengan suhu 180 derajat. Jadi tadi itu opennya sebelumnya udah Umi panasin dulu sekitar 5 menit gitu ya Bun. Nah, sambil menunggu adonannya mengembang, ini Umi mau kasih pewarna dulu ke buttercream. Nah, ini buttercreamnya Umi beli jadi ya, karena memang mau yang simple-simple aja. Umi itu udah lama banget nggak bikin kue, jadi nggak nyetok bahan-bahan kue dan banyak bahan-bahan kue Umi itu yang expired karena udah lama banget. Jadi kayaknya Umi kalau bikin kue udahlah beli yang praktis, yang beli habis-habis gitu ya. Kalau misalkan di stok gitu kayak misalkan pewarnanya di stok kayak gitu ya, kayak pengembangnya itu karena nggak tiap minggu bikinnya itu paling nanti berapa bulan sekali itu, jadi kayak jatuhnya lebih boros gitu Bun. Ya udahlah, next kayaknya Umi kalau kepingin bikin bolu adalah beli yang praktis aja kayak pondan. Nah, di sini butter creamnya Umi bagi menjadi 4 wadah, jadi 4 warna, warna putih, merah, kuning, sama hijau. Nah,
Nah, ini udah 30 menit, kita mau cek dulu kematangan dari bolunya. Nah, ini mau mie tusuk menggunakan lidi. Nah, ini kita keluarkan dulu, kita tarik dulu sedikit biar gampang ya, takut kena opennya. Nah, ternyata setelah Umi tusuk itu adonannya belum matang sempurna ya, baru setengah matang karena masih ada adonan yang menempel ke tusuk ke lidinya gitu. Jadi ini mau Umi open lagi selama lebih kurang 15 menit menggunakan api bawah aja ya Bun. Nah, dengan suhunya itu sekitar 180. Nah, ini sudah kita percepat ya Bun biar enggak lama. Ini udah mateng, jadi pas waktunya itu selama 45 menit ya Bun, udah mateng sempurna, atasnya itu udah kayak coklat gitu. Jadi ini udah mateng banget gitu, dan Umi mau angkat dari loyang, dan ini kita dinginkan dulu sebelum kita hiasi dengan buttercream. Nah, ini bolunya udah dingin, udah agak turun dia ya, mengkirut sedikit. Gak apa-apa, itu kalau udah dingin memang biasa kayak gitu, tapi bukan berarti itu gagal ya Bun. Nah, ini dia mau Umi bersihkan dulu kerak-keraknya sedikit, baru nanti kita olesi dengan buttercream. Nah, langkah pertama itu Umi kasih yang buttercream warna putih untuk kita balurin ke seluruh permukaannya. Jadi nanti pas dihias itu bolunya nggak kelihatan berwarna coklat gitu ya Bun. Nah, ini tinggal Umi ratain pakai sodet, apa sih namanya yang ini ya, pokoknya pakai alat seadanya kayak gitu ya. Kemudian Umi kasih pagar-pagar menggunakan spluit daun, tapi Umi pakai yang warna putih. Kita kasih sampai sekeliling kayak gitu ya Bun. Kemudian Umi kasih yang spluit kerang di atasnya, ini mau Umi kasih yang warna hijau kayak gini. Jadi dia kita tekan-tekan aja, gampang aja pokoknya. Pelan-pelan aja sih kalau ngikutin tutorialnya, walaupun pemula bisa ini. Umi sih nggak ahli ya Bun, karena bikinnya juga jarang, tapi kalau untuk bikin untuk di sendiri bisalah gitu. Tapi kalau misalkan untuk open order belum gitu, karena belum rapi dan belum belum layak jual gitu kayak gini. Nah, Umi kasih warna-warni karena memang kepinginnya kayak gitu ya, Umi suka yang warna-warni gitu kayak pelangi gitu. Nah, udah hiasannya kayak gini aja, sesimpel itu ya Bun. Jadi bagian atasnya tinggal Umi tulis happy birthday Umi dan Abi, karena sebenarnya Umi itu mau merayakan ulang tahun Umi sama Abi. Jadi Umi itu ulang tahunnya tanggal 27, si Abinya tanggal 23, ya udahlah barengan aja kayak gitu. Nah, sesimpel ini ya Bun, jangan dibully kalau misalkan Bunda di rumah jauh lebih jago ya. Namanya ini cuman sharing kayak gini aja. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian boleh like, boleh komen, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Nah, nggak terasa nih Bun, sudah di akhir video ini Umi menemani kalian semua beraktivitas membuat kue ulang tahun yang super super sederhana. Kalian bisa juga buat sendiri di rumah kayak gini ya Bun. Kalau misalkan hasilnya kayak yang Umi tadi bilang itu terlalu sederhana, jangan dibully. Mungkin Bunda dan teman semua yang di rumah jauh lebih jago ya. Ya, pokoknya gitulah ya Bun.
Oke Bunda, sekian dulu video Umi kali ini. Sampai jumpa di video Umi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.